hari Sabtu. Proses pembuatan babi guling sup penyok. Itu berapa lama biasanya babi diguling seperti ini tuh? Biasanya satu jam lebih. Satu jam. Dua jam. Biasanya babi yang dipilih itu babi putih atau babi hitam? Ya tergantung permintaannya customer. Oh itu. Mau yang putih, mau yang hitam. Biasanya kalau babi putih sama hitam mahalan yang mana? Hitam. Oh yang hitam. Oh nah, yang hitam. Yang itu lebih bagus kualitas. Kualitas ya. Biasa ini mau dikirim ke mana? Mau kok kirim ke Margarana, Denpasar, sama Ayunan. Oh gitu. Negara lagi satu. Di negara masih proses. Ini perutnya dikeluarin gitu? Ya. Oh. Biar teman-teman tahu nih. Penyak suruhannya nang. Panjang, ini babinya satu tiang sendiri ya? Ya. Satu stik. Kok sama kayaknya seperti hidup tuh yang selalu sendiri. Ya, kalau itu emang konslet. Hidupnya konslet.